Dugaan paslon 01 mendapatkan bocoran pertanyaan debat semakin menguat. Terlihat ketika cagup dan cawagup dari 01 selalu membaca contekan ketika menjawab pertanyaan. Bisa kita lihat, hampir tidak pernah pasangan 01 menjawab pertanyaan tanpa membaca. Berbeda dengan paslon 02 yang justru terlihat hampir tidak pernah menggunakan catatan sama sekali ketika menjawab pertanyaan. Dugaan bocoran soal yang didapatkan oleh 01 juga semakin menguat ketika Sugeng Prasetyo langsung mencari jawaban di catatannya ketika mendapat nomor soal, padahal presenter belum membacakan pertanyaannya. Mari perhatikan video berikut ini. Amatir memperlihatkan hujan terus terjadi saat pasangan calon nomor 2. Artinya teman-teman ini disambung-sambungkan dengan tadinya tadi. Dalam debat kedua pilkada Kabupaten Bintan di aula terbuka Kampung Coklat. Interupsi datang dari pendukung paslon nomor 1 yang menuding Rini Godi curang karena membawa kertas contekan ke podium. Umum kami KPU merasa terkritik ya dengan berita yang beredar di dunia maya. Dan yang jelas debat publik kemarin ya, itu kan sarana kampanye yang difasilitasi KPU. Jadi sebetulnya kita sudah 6 kali ya pertemuan yang pengantiman ya, jadi itu kita persiapkan menyangkut LO kedua paslon dan juga teman yang memfasilitasi ya untuk medianya, media televisi dan juga panelis semua kita siapkan. Itu berawal dari fokus grup discussion FGD ya. Itu nanti kemarin kita jaring permasalahan dan itu istilahnya kami kulaan masalah itu dan di situ kemarin kita akhirnya jadikan indikator ya, yaitu ada tema debat yaitu transformasi menuju perubahan yang berdaya saing. Itu terbagi subtema dan ini kita bicarakan dengan teman-teman elo dari masing-masing paslon. Nah, jadi ada ekonomi, sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, pengembangan wilayah berkelanjutan, agama dan budaya, kemiskinan, stunting dan pengangguran. Nah, itu apa subtema dan selanjutnya ada indikator-indikator yang dari subtema tadi. Dan semua paslon diberi kisi-kisi ini. Ya, jadi semua menerima. Jadi tidak istilahnya berimbang lah ya. Jadi itu dan di dalam peraturan selanjutnya itu yang ke-10 kemarin dibacakan juga dan itu juga kita sampaikan di masing-masing tiap-tiap kita rapat koordinasi ya, utamanya ketua divisi SDM Pak Atiman kemarin untuk mempersiapkan jalannya debat publik itu. Jadi salah satu yang paling bawah itu adalah paslon diperbolehkan membuat catatan dan alat tulis ketika di panggung. Itu ya, jadi semua bisa membawa.